Assalamualaikum, halo guys, para pemisah, bagaimana kabar kalian? Mimin doakan semoga bapak-bapak, mama, dan siapapun yang selalu setia melihat channel ini akan sehat selalu, dipermudahkan rezekinya panjang umur, dan yang sudah mempunyai pasangan semoga awet hingga kakek nenek, amin. Ini gila, keren ya bang, sobat anjay. Anjay. Sebelum kita lanjut ke berita, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini supaya channel ini dapat berkembang dan terus berbagi informasi seputar selebritis Indonesia. Terima kasih. Pesinetron Rizky Billar salah tingkah saat tak sengaja menyebut ayah penyanyi dangdut Lesti Kejora sebagai camer atau calon mertua. Rizky Billar dan Lesti yang dikabarkan tengah dekat menunjukkan keakraban mereka saat bekerjasama dalam pembuatan video klip lagu Kulepas Dengan Ikhlas. Selain kerap bercanda dengan Lesti di belakang layar, Rizky Billar juga sempat keceplosan menyebut ayah Lesti sebagai calon mertua. Hal ini ditampilkan dalam tayangan di balik layar pembuatan video klip lagi Lesti yang diunggah di kanal YouTube. Rizky Billar yang menjadi model dalam video klip tersebut menuturkan keterlibatannya. Dalam tayangan tersebut ditampilkan juga momen-momen kebersamaan dengan Lesti yang terlihat kocak. "Ini aku terlihat dalam proyek video klip Lesti," kata Rizky Billar. "Tadi tuh aku datang jam berapa ya? Pagi sih," Rizky Billar biasakan anaknya on time. "Jadi kalau pagi datangnya pagi." Persiapan segala macam make up, rambut, akhirnya 2 jam setengah bisa syuting, imbuhnya. Rizky Billar mengaku telah berbincang-bincang sementara waktu dengan Lesti sebelum memulai syuting. Meskipun baru beberapa kali bertemu dengan ayah Lesti, Endang Mulyana, Rizky Billar juga menyebut dirinya sempat mengobrol bersama. Saat menuturkan hal tersebut, Rizky Billar keceplosan menyebut ayah Lesti sebagai camer hingga membuatnya salah tingkah sendiri. "Dan tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan bareng Lesti, ngobrol juga tuh sama camer," ujar Rizky Billar. "Camer-camer," ulangnya sembari tertawa. Pemeran sinetron anak jalanan tersebut lalu menuturkan bahwa pekerjaan yang dilakoni bersama Lesti ini terasa menyenangkan karena ia bisa akrab dengan wanita tersebut. Rizky Billar kemudian mengungkapkan dalam tayangan video tersebut ia harus beracting dalam satu adegan bersama Lesti. Mereka juga diminta untuk melakukan adegan mesra sesuai dengan tema yang diusung lagu tersebut. "Ya seru sih, seru. Dan ini rencana kita mau ada berapa adegan di mana gua bakal bareng satu frame sama Lesti. Kayaknya adegan akan romance gitu, bikin penasaran," lanjutnya. Aktor Rizky Billar mengaku sudah mengajak keluarga untuk berkenalan dengan wanita yang dikabarkan dekat dengannya. Rizky Billar kemudian mengungkapkan mengenai pembicaraan antara keluarga yang berlokasi di rumah Lesti Kejora tersebut. Ia pun menyebutkan bahwa belum ada perbincangan serius di antara mereka dan masih dalam tahap perkenalan untuk menjalin tali persaudaraan. "Jadi demam Lesti itu bukan cuma pada Lesti lovers, tapi bapak ini juga sudah demen sama Lesti Billar. Wow, keren. Salam Lesti lover." Itu dia berita terhangat dari pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Semoga hubungan mereka semakin harmonis dan segera menikah ya guys. Sekian dari admin, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum.